Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan review tentang handphone Tab 3 T211 ya. Oke, ini penampilan fisiknya seperti ini. Ini oke, diputar ya. Kita putar. Tuh, seperti ini. Ini baru ini ya. Penampilannya seperti ini. Nah, ini speknya ini. Ya, kita akan hidupin ya. Ini handphone-nya. Tolong hidupin game. Oke. Nah, coba masuk ke about game. Ya, oke. Kita lihat ya. Saat ini speknya itu baterai ya. 4000 mAh, dimension 306 ya, terus chipset Marvel PXA86, storage 8/16 GB, kamera rear 3 MP from 1 MP. Androidnya ingat ya 4.1 Jelly Bean. Oke, masuk ke about. Oke, nah ini ya penampilannya. Coba masuk ke about. Udah. Oke, jadi 4.1 Androidnya 4.12. Oke, sekarang kita perbarui perangkat. Oke, perbarui. Bukan server, aktifin dulu itunya. Oke, kita udah aktifkan perbarui perangkat. Nah, ini cara update daripada perangkat. Kita tunggu ya, berapa menit dia makan, berapa menit waktu. Setelah itu kita akan cek nanti kegunaannya atau setelah di update seperti apa. Oke, sahabat-sahabat, kita tunggu ya proses update-nya untuk T211. Dan ingat ya, untuk handphone ini untuk di YouTube-nya bisa memakai di Google Chrome, tetapi untuk YouTube Kids-nya bisa di-download dari aplikasi. Kenapa seperti itu? Karena dari YouTube-nya ya, dari Play Store-nya yang nggak bisa ya. Oke, sahabat-sahabat, karena dia terbatas oleh Jelly Bean tadi. Oke, nanti ya kita tunggu update selesai, baru kita akan mulai. Oke, selanjutnya muncul seperti ini ya. Oke, langsung install. Perbarui. Nih, klik perbarui. Oke. Oke. Nah, lagi install sampai 2 kali. Perangkat akan reboot. Oke, munculnya seperti itu ya. Oke, kita tunggu ya.